sedikit sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sian Ketua, bahawa Dewan ini memberikan kebenaran menurut Peraturan Mesyuarat 91 dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 28. Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat kepada Yang Berhormat bagi kawasan Marang untuk mencadangkan suatu rang undang-undang persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 seperti berikut. Pindaan Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965, Akta 355 dipinda dalam proviso kepada Seksyen 2 dengan menggantikan perkataan penjara selama tempoh melebihi 3 tahun atau denda melebihi RM5,000 atau sebatan melebihi 6 kali dengan perkataan penjara selama tempoh melebihi 30 tahun atau denda melebihi RM100,000 atau sebatan 100 kali sebagaimana ditadbir selaras dengan tata cara jenayah syariah. Memandangkan pindaan ini memerlukan pemahaman yang jelas walaupun sudah ada secara bertulis yang diedarkan, namun masih ada lagi kekeliruan dan berbagai-bagai polemik di luar Dewan ini melibatkan semua pihak walaupun rang undang-undang ini khusus bagi penganut Islam sahaja. Berkaitan bidang kuasa raja-raja, namun masih ada pertikaian dan perbahasan yang hangat, maka saya mohon untuk membuat huraian pada sesi yang akan datang selaras dengan Peraturan Mesyuarat 15.5. Terima kasih. Masih baiklah Yang Berhormat, saya izinkan usul ini disambung ke mesyuarat akan datang. Ini Alil Yang Berhormat, sebagai makluman, ini belum pun sampai kepada bacaan kali pertama. Belum pun sampai kepada bacaan kali pertama. Kalau kerajaan yang bawa usul untuk orang undang-undang seperti begini, tidak pun dibahas, tidak pun disokong, cuma dia sebut saja title. Itu bacaan pertama. Yang ini cuma usul yang akan nanti bincang. Tuan-tuan, saya mohon peraturan mesyuarat 221. Sila. Ini adalah berkenaan dengan kepentingan iaitu 221. Saya minta supaya ada apa tu pertanyaan saya ni kepada apa yang telah dibentangkan oleh Marang tadi. Boleh? 221. Tidak, bukan. Saya begini. Saya ada alasan untuk kepentingan orang ramai. Cuba baca 22. Pada sesi yang lalu tuan-tuan, perkara yang sama berlaku. Okay. Tidak dibahas. Dan benda itu bila turun di bawah, dia jadi masalah. Dia membawa masyarakat kita jadi perdebatan tidak sehat. Kerana apa? Bukan sebab yang dibentang itu tidak bagus. Tetapi kerana pihak kerajaan yang sepatutnya membawa bil ini tidak meletakkan satu kaedah bagaimana perkara ini hendak dibawa. Sebab itu saya nak jaminan kali ini saya minta jaminan. Apa yang dibentangkan, saya setuju kalau dia dibahas ke depan, dan ini akan sudah tentu menimbulkan gap yang cukup besar di bawah sana sehingga sesi hadapan tuan-tuan. Maka saya cadangkan dalam hal ini kerajaan ambil tindakan proaktif, buat satu jawatan kuasa. Kalau tidak, benda yang sama akan berulang 6 bulan yang lalu di bawah public discourse, membawa kepada divisive, membawa kepada kebencian, membawa kepada kekeliruan dan sebagainya. Saya tidak ada masalah ini, itu hak yang ada kepada Marang. Tapi saya minta kerajaan jangan biarkan perkara ini berlarutan, nanti di bawah dia ulang balik masa sesi yang dahulu, huru-hara di bawah. Masih Yang Berhormat. Saya minta jaminan itu saja. Kalau tidak, saya tak jamin di bawah itu akan ada satu perdebatan yang sehat. Dan pihak kerajaan perlu bertanggungjawab dalam memastikan ada jawatan kuasa. Masih Yang Berhormat.
Masih. Saya faham. Saya jangan ambil tidak serius benda ini. Yang bawah ini divisif sedang berlaku di bawah ini. Kerana tidak ada satu ketetapan dan pendekatan untuk menyelesaikan apa yang diusulkan. Masih. Saya tidak ada masalah dengan usul marah. Masih. Pendekatan itu saya ingat pihak menteri kena ambil tindakan yang tegas. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih. Sebelum saya ingin merujuk kepada Peraturan Mesyuarat 28 yang telah disebut oleh Tan Sri Ketua tadi. Namun demikian sebelum itu, saya dengan jelas ingin menyokong cadangan Farid Kunta. Kerajaan boleh menubuhkan apa-apa bentuk jawatankuasa, caucus ke, select committee dan sebagainya untuk masalah ini, tidak ada masalah. Cuma saya ingin menarik perhatian kita di sini, Yang Berhormat Tan Sri Ketua. Apa yang disebut oleh Yang Tan Sri tadi ialah mengenai Peraturan Mesyuarat 28 yang jelas expressly stated, secara jelas menyatakan bahawa seseorang ahli yang membawa sesuatu usul, sekarang ini peringkat usul, peringkat motion, boleh dan dibenarkan oleh peraturan untuk meminda dengan syarat dipersetujui oleh Yang Berhormat Tan Sri sebagai Yang Ketua. Dan kerana adalah proper yang berani. Terima kasih. Masih. Tan Sri. Sila Kuan Tan. Selepas itu saya respon, selepas itu berakhir di situ. Sila. Ya, terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua. Tadi Tan Sri Yang Dipertua mengatakan bahawa ini belum sampai kepada peringkat bacaan kali pertama. Jadi saya pun penjelasan di sini dan pengesahan daripada Yang Berhormat Menteri yang berkenaan. Sama ada bacaan kali yang pertama akan diambil oleh pihak kerajaan bila akan dibacakan bacaan kali pertama, bila akan dibentuk jawatankuasa khas untuk membincangkan perkara ini, dan sama ada akan dilibatkan semua ahli-ahli parlimen daripada semua parti untuk kita sama-sama ya meneliti, kerana perkara ini melibatkan semua. Ya, walaupun ianya kita kata tidak ada kena-mengena dengan yang bukan Islam, tetapi ahli-ahli parlimen kita mewakili orang Islam dan bukan Islam. Jadi ahli parlimen bukan Islam juga ada konstituen yang Islam. Jadi mereka juga harus tahu Tan Sri Yang Dipertua, dan saya pun penjelasan pada hari ini sekarang ya, supaya Yang Berhormat Menteri jelaskan bila bacaan kali pertama, bila penubuhan jawatankuasa perhas itu dan bagaimana akan melibatkan kita semua. Supaya kita boleh lihat dan angkat baik-baik usul ini. Terima kasih. Tan Sri, sikit saja Tan Sri. Tan Sri, saya telah mengharungi satu kumpulan something untuk hadir nak bahas. Saya datang untuk nak bahas Tan Sri. Saya dah bersedia untuk nak bahas. Ini merupakan kali kedua. Ya, ini merupakan kali kedua. Dan bila ianya ditangguh perbahasan itu, seperti mana yang disebut oleh Farid Kunta, banyak kekeliruan yang akan terhasil. Kerana ramai. Sekarang ini zaman social media Tan Sri. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam-macam tafsiran. Itulah sebabnya saya minta kalau boleh kita bahas hari ini. Saya sokong kita bahas hari ini. Masih, saya dah masih mengharungi samseng-samseng tadi, Tan Sri. Masih. Nak bahas? Masih. Ya, Peraturan Mesyuarat. Tan Sri Speaker. Peraturan Mesyuarat. Yang Berhormat, sudah saya cakap tadi selepas Kuantan, sudah selepas itu saya benarkan lagi. Sudahlah Yang Berhormat, sudah. Ini yang penting. To response first, ini berkenaan dengan usul pindahan ini. Tan Sri Speaker, Peraturan Mesyuarat 33-4A, di mana saya berasa ini bukan satu usul pindaan. Kerana usul pindaan ini perlu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 33, kurungan 4, kurungan A, B, C dan D. Dan dia hanya ini satu usul yang baru. Ini bukan satu usul pindaan. Maka dia tidak boleh dibentangkan sebagai usul pindaan. Terima kasih. Masih. Ahli Yang Berhormat, untuk respons kepada point of order yang tadi dibangkitkan oleh siapa tadi? Farid Buntar, selepas itu Kota Baru, selepas itu tadi Syahlah, demikiannya. Untuk memahami Yang Berhormat, proses rang undang-undang persendirian ini, semua ahli Yang Berhormat dibekalkan dengan peraturan mesyuarat. Baca, pahami. Tetapi kadang-kadang apabila kita baca peraturan mesyuarat dengan perkataan-perkataan legal itu,
susah dipahami. Cuma orang yang duduk di atas sini sahaja yang boleh paham. Karena yang menasihati saya itu adalah daripada Hansa dulu, daripada peraturan mesyuarat, daripada apa ini yang kita buat. Jadi peraturan mesyuarat, proses rang undang-undang persendirian, perhatikan 49.1. Lepas itu baca 49.2. Lepas itu baca peraturan mesyuarat 49.3. Lepas itu baca peraturan mesyuarat 494. Karena apa yang disebut oleh Parit Bundar tadi akan sampai di situ juga. Kalau sekiranya sudah dibahas, lepas itu dikemukakan kepada majelis. Apabila dikemukakan kepada majelis, lepas itu kalau ada belah bagian, buat belah bagian. Apabila sudah dapat keputusan, kalau umpamanya majelis mengizinkan kepada rang undang-undang yang dibawa oleh marang ini, maka barulah dicap. Bermakna apabila dicap, barulah disebut bahwa sudah sah dibaca kali pertama. Belum lagi berakhir di situ, wali yang bermat. Yang tadi rang undang-undang yang telah dicap itu diagi-agikan kepada ahli-ahli yang bermuat semua. Dan ianya akan diangkat kepada menteri yang bertanggungjawab dengan rang undang-undang itu untuk pula menteri buat satu penyata. Dan itu penyata yang dibuat itu melibatkan juga mesyuarat-mesyuarat yang akan diadakan untuk apa nanti yang dibincang. Ditukuk tambahkan, dikurangkan dan semikiannya. Apabila menteri yang bertanggungjawab itu buat penyata dan diangkat di dewan, baru ada perbahasan lagi. Selepas itu baru nanti diangkat kepada bacaan kedua. Dan bacaan kedua itu kalau juga dirujuk kepada jawatan kuasa lagi sebelum dimutamadkan bacaan kedua, boleh lagi buat jawatan kuasa. Panjang lagi proses hal yang bermakna. Tetapi masalah dia sekarang ialah persepsi daripada luar sana apabila sudah buat liputan, with all due respect to the media, mereka tidak paham bila bacaan pertama, bila bacaan kedua dan bila bacaan ketiga. Yang tadi yang bermat berdiri tadi penghabisan mengatakan usul ini bukan proper di bawah 28. Peraturan mesyuarat yang bermat sebut tadi itu adalah apabila usul itu sudah dibaca kali yang kedua baru buat dan peringkat jawatan kuasa usul pun boleh juga dipindah. Jadi dalam semua itu pun harus peraturan mesyuarat 15 diambil perhatian. Jadi apabila ditanya kalau ada sama ada jaminan daripada kerjaan dan sedemikiannya, itu tidak betul untuk kasih jaminan. Kena yang menentukan nanti apabila datang usul daripada kerjaan pun adalah speaker juga, bukan siapa-siapa. Tuan Speaker, kalau Tuan Speaker menyebut itu jaminan Tuan Speaker, boleh tak kami dapat jaminan Tuan Speaker bersetuju ada jawatan kuasa? Saya minta, saya mohon. Sebab begini, saya ada alasan. Tuan Speaker, saya ada alasan. Sebab kalau Tuan Speaker sebut macam itu, kenapa apabila marang bentang pada sesi yang sudah, tidak diambil tindakan untuk membentuk jawatan kuasa atau sebagainya? Belum, dan sekarang ini, tak, maksud hormat, saya daripada pihak speaker, bukan menteri, pihak speaker. Yang berhormat, belum sampai ke tahap itu. Bukan masalah. Belum sampai ke tahap itu, yang berhormat. Tidak. Tadi Tuan Speaker kata, kuasa ada kat Tuan Speaker. Jadi kalau... Maksud saya, yang berhormat, untuk menentukan sama ada sesuatu usul itu dimasuk udah pepakah ataupun tidakkah, itu kuasa saya. Jadi apabila yang berhormat, kalian minta kerjaan untuk kasih jaminan bahwa ianya akan di apa ini dibahas, akan datang dan semikiannya, kerjaan tidak boleh buat begitu karena belum lagi ada usul-usul datang kepada saya. Karena kalau mereka buat jaminan lepas itu datang pula kepada saya tidak menuruti peraturan mesyuarat, macam mana boleh mereka kasih jaminan? Ya. Kalau bagi pihak, ya. Dia karena usul kerajaan pun saya boleh tulak, yang berhormat. Jadi nasi dia bubur lagi. Saya mengambil kira sebab pada sesi yang lalu benda yang sama berulang. Dan sekarang benda ini berulang balik.
Takkan kita nak biarkan peraturan tanpa kita mengambil satu proaktif supaya benda ini tidak menjadi lagi masalah. Itu saja concern saya. Dulu kata Mas. Itu saya punya keprihatinan, bukan soal poin order. Ya, Bu Mak. Terima kasih. Silakan kita baru selepas kita baru kita beredar kepada. Terima kasih dan seterusnya. Sila. Terima kasih Tan Sri. Saya bersetuju dengan cadangan Parit Bunta tadi. Apabila sampai di peringkat kerajaan mengambil alih, sekarang ini adalah private members bill. Takkanlah Marang ni boleh membuat apa-apa jawatankuasa. Sebagaimana peraturan mesyuarat 49, apabila lulus bacaan kali pertama, kerajaan mengambil alih pengendalian bil ini, barulah kerajaan menubuhkan jawatankuasa. Not at this stage. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Tan Sri Speaker tadi. Ya, Tan Sri Speaker, saya sokong pendangan ini Kota masih, Baru. Masih. Nasib belum masak, takkan kita boleh kaut. Tunggulah dia masak dulu. Saya sokong pandangan anak saudara saya. Sedikit penjelasan, Tan Sri. Terima kasih. Tan Sri, minta penjelasan sikit. Salinan usul jangan terlampau banyak, Alil Yang Berhormat. Bingung sedikit saya saja. Terlampau banyak penjelasan. Untuk nanti tersasul saya buat petua macam mana. Sila. Untuk mengurangkan kekeliruan. Saya Sri, tak bagi keliru ke orang ni. Sama ada usul yang dibentangkan oleh Marang sekejap tadi. Alil Yang Berhormat yang lain, saya tidak dengar pun apa setiu hujan. Sama ada usul yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Marang tadi. Salinan ini telah diberi kepada SUDR atau tidak? Itu persoalan saya. Peringkat awal itu dah dimulakan ke belum? Sebab kuasa SUDR boleh menolak. Kalau tak mengikuti, dia punya tak tepat. Jadi kalau tepat, barulah dimulakan. Itu maksud saya. Masih. Boleh, faham semua? Masih. Peringkat permulaan belum lagi. Bagi faham? Masih keliru. Jadi peringkat sudah. Apa nak keliru? Setiu. Dia kena faham. Makin berbelit. Peringkat masalahnya peringkat SUBR belum selesai lagi. Masih setiu, masih. Makin berbelit negeri, makin berbelit-belit. Setakat ini Tuan Speaker, di manakah jaminan kerajaan seperti soalan kuanta? Tambahkan. Maksud saya bila kerajaan akan terima ambil alih tajuk ini, itu soalan saya, bila kerajaan? Kalau kerajaan diam begini, dia berlaku setahun, dua tahun, tiga tahun. Itu saja. Sudah Yang Berhormat, sudah. Kerajaan sudah. Perlu bagi jaminan. Sudah kita buat keputusan, Yang Berhormat. Tan Sri Speaker, apa jaminan usul ni tak dipinda lagi? Masih. Sudah. Paham juga salam ni. Inilah gangster datang. Sudah. Masih. Sudah Yang Berhormat. Sudah. Duduk Yang Berhormat. Sudah. Peraturan mesyuarat 12.1 usul menteri. Sila. Tuan Menteri. Tuan Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon cadangkan bahawa mengikut peraturan mesyuarat 865. Speaker. Di mana? Oh, 12.1. 12.1. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih juga. 12.1. Nah, 12.1. Ya. Terima kasih juga atas pencerahan transformasi yang Tan Sri nak buat. Banyak pendidikan untuk kita perolehi pagi ini. Tan Sri Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri nombor 1 dan usul-usul Menteri Kewangan di nombor 2 hingga 5 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat. Hari ini dan selepas itu, majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga satu tarikh yang tidak ditetapkan. Saya mohon menyokong. Masih Alil Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah Masih kepada Speaker. Majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan Masih tadi, hendaklah disetujukan. Alil Yang Berhormat yang setuju, katakan setuju.
Yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aziz Speaker, sila. Minta penjelasan. Saya telah kemukakan satu usul di bawah 18.1 untuk membincang masalah rakyat orang asli di Gua Musang Kelang. Gua Musang di Kelantan, bukan Kelang. Di Kelantan. Tapi saya telah terima surat daripada Tuan Speaker mengatakan bahawa, dan saya baca, pada hari ini usul penangguhan mesyuarat telah dibawa oleh Yang Berhormat Kuala Terengganu. Dan saya telah bincang dengan Kuala Terengganu dan beliau mengatakan kepada saya bahawa usul beliau pun telah ditolak. So, saya tak faham mengapa usul saya tidak boleh dibaca pada hari ini sebab ini merupakan isu yang penting yang berkait dengan satu golongan yang begitu tertindas di Malaysia dan juga mereka datang ke Parlimen untuk mengeluarkan rintihan mereka iaitu mereka akan hilang pencarian mereka, kebudayaan mereka dan juga pelajaran mereka dan sebagainya. So, saya minta supaya Speaker untuk ulang kaji sebab Kuala Terengganu ditolak, mungkin saya boleh diberi peluang okay, untuk masih, bincang. Masih berhormat. Yang berhormat, bukan ditolak oleh kerana atas pasal apa. Ini cuma teknikal di mana. Sekarang ini yang berhormat special chamber, ramai yang mau untuk baca peraturan masyarakat 17. 18. Jadi kalau... Pasal Kuala Terengganu ada satu usul kan. Ya. Jadi kalau sudah ada satu usul, bermana Kuala Terengganu terdahulu. Jadi kita cuma boleh bincang dalam satu hari satu usul saja. Itu sebab yang berhormat punya kena tolak. Yalah, saya faham Tuan Speaker. Tapi apa yang saya katakan ialah oleh kerana Kuala Terengganu punya usul telah ditolak, mungkin saya akan boleh diberikan peluang untuk bincang isu orang asli di Gua Musang Kelantan. Itu saya minta. Sebab ini merupakan isu yang harus disegerakan sebab mereka mengalami apa yang dipanggil boikot di sana dan mereka ini mencelah dan mencemaskan kehidupan mereka. There's actually what you call a blockade, an economic blockade against them in Gua Musang, in Kelantan. And this is